Juga welcome back to my YouTube channel. Sekarang aku mau reaction untuk comebacknya Park Ji-hoon. Jadi setelah dia lama gak comeback karena dia main drama, sekarang akhirnya dia comeback juga. Ini konsepnya gak tau, aku belum lihat, aku gak lihat sama sekali konsepnya. Jadi kita langsung mulai aja. 1, 2, 3. Park Ji-hoon, yeay. Merinding. Hai. Sayang. Oh my god, itu baju, ya ampun, itu baju bolong-bolong di mana-mana. Oh my god, mohon maaf itu bajunya. Kelihatan udah crop, terus belakangnya bolong, abisnya kelihatan. Gemes banget. Ji-hoon, kamu mau sekeren apapun aku tetap gemes. Itu kirain bajunya bolong lagi. Tapi sumpah bajunya tadi itu bagus loh. Ini baju bagus, tapi mohon maaf nih Ji-hoon, sumpah ini ganteng banget. Iya, gak jadi. Gemes. Untung loh lipsticknya gak kebanting loh. Ini oke lah, ini oke lah, ini gak cute. Tapi tetep aja, ini aku gemes. Tangannya tuh gemoy banget. Sumpah ini, sumpah kacamata. Mata ganteng banget. Yang ini, bentar. Tadi ada tato. Kayaknya tadi ada tato gak sih? Sumpah itu Ji-hoon. Hoon. Ini MV gila. Sumpah ini MV gila. Ji-hoonnya gemes, tapi sumpah yang kacamata tapi ganteng banget rasanya. Kayak ingin digapai, ingin rasanya. Sumpah Ji-hoon keterlaluan loh ya, di MV ini keterlaluan banget. Itu tadi apps-nya di badan sisi mana nih, kanan itu apps kan? Salah. Itu ada tato gak sih? Atau aku yang salah lihat? Cuma tadi kayak ada gambaran. Bener gak sih? Ada. Enggak tau. Sumpah yang dia pakai bukan sweater, ini cardigan rajut. Sweater rajut. Yang pakai sweater rajut tuh keterlaluan sih. Sumpah belakangnya bolong, kaget loh. Padahal jawel tuh udah, oh my god, apps terangkat. Tiba-tiba sekali melihat yang belakang makin menjadi-jadi. Sumpah, ini MV-nya terlalu sibuk dengan Ji-hoon-nya. Ini kayaknya saking udah lama gak ngeliat dia nih ya, jadi heboh. Ini akibat dia main drama gak sih? Jadi dia menumbuhkan apps-nya bagus loh.
matanya cuma kelihatan dikit tuh, tapi bagus. Gak tau Hun, aku capek. Nah, baik Hun, terserah kamu. Kamu pokoknya intinya mau gimana pun kamu tetap cute. Itu tidak bisa diubah, oke? So, is gini aja reaction aku terhadap comebacknya Jihoon. Nanti bakal ada reaction aku buat comebacknya CIX juga. Ditunggu aja. So, ini aja reaction aku. Thank you guys sudah nonton. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa subscribe, comment, share, and like. Annyeong.